Bang. Masuk gang kesempit. Harus konsentrasi yang nyetir. Aku sekalian ngadep ke depan ya, geng. Soalnya sambil... Kak, say hi, Kak. Ke kamera, Kak. Hai, teman-teman. Hai. Ini aku sambil nyuapin cucuku. Jaga cucuku, kita diundang Ayu Ting Ting. Untuk awur-awur emplok di rumahnya, ya. Edisi numpang mangan di rumah artis. Ayu Ting Ting, Rek. Ini cara masuknya, katanya. Ini gang sempit, loh. Welcome to Depok. Welcome to rumahnya Ayu Ting Ting. Anaknya ayah Razak. Rojak apa Razak? Rojak. Aduh, pingin tak peluk aku kalau ketemu orang itu, Rek. Nih. Mek nyuapin cucuku. Ayo, Le, cepetan habis, Le. Kita mau ketemu Ayu Ting Ting, Le. Habiskan cepetan, Nak. Giling ya ini jalannya ya. Kalau ada mobil suruh turun aja, kalau suruh mundur aja mobil yang depan ke belakang. Dika suruh mundur ya. Ada Farida Nurhan lewat. Farida Nurhan lewat. Gitu. Giling ya. Sebentar ya, geng. Lika-liku menuju rumah Ayu Ting Ting. Tidak segampang itu anakmu. Cucuku turun sini, cucuku. Ntar dulu. Rumah Ayu Ting Ting di mana, Pak? Oh, di situ. Berarti mundur ya? Oh ya, mundur. Ini benar-benar diuji mau ketemu Ayu Ting Ting. 50 juta followers di Instagram. Oh, ngaji dulu. Oh iya, say hi ke kamera. Hai, kita mau nge-vlog di sana. Iya, terima kasih Ayah Rojak. Dadah. Dadah. Jak itu, mukanya kinclong banget. Padahal Nurhan gak ada apa-apanya ya. Kan habis perawatan mungkin yang tanam benangnya itu, Rek. Mau ngaji katanya. Ya Allah, setiap hari kayak gini ya? Permisi. Ya. Ini rumah ke rumah Ayu Ting Ting. Oh, bentuk terima. Ya, Bu? Itu yang ada pagar paling tinggi yang kayu, itu rumah dia. Oh iya, makasih Ibu. Ya. Makasih. Iya, Pak. Permisi. Maaf ya, Pak. Maaf. Oke. Ayo Kak, sekali lagi Kak, satu suapan habis ini selesai Kak. Ayo, satu kali lagi Nak, Aki, Aki geng. Iya, karena kita mau ketemu artis, satu kali suapan. Nah, selesai. Buat tangan dulu buat Engkak, nanti makan lagi. Wuuu. Rumah Ayu Ting Ting di mana? Oh iya, makasih. Ini. Mohon maaf untuk ojek online dilarang itu. Ting ting. Ini aku bukain, geng. Nih, ayo. Nggak dibukain. Oke, tak buka sendiri ya. Banyak mobilnya. Banyak mobilnya. Assalamualaikum. Minta uang. Assalamualaikum. Mau ketemu Ayu Ting Ting. Fari dan Nurhan janjian. Oh iya. Oh, tunggu sebentar. Fari dan Nurhan. Tunggu, suruh nunggu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya setelah melalui perjalanan panjang dengan lika-liku gini, Omay sudah masuk di rumahnya Ayu Ting Ting. Mobilnya banyak. Nih, mobil impian anakku, Rek. Ya Allah. Semoga nanti aku bisa dibamuter-muter pakai ini ya sama Ayu Ting Ting ya. Bagus. Kita masuk aja ke dalam, ayo. Oh, ini mobilnya Bilqis. Ini mobilnya. Assalamualaikum. Ada artis terkenal datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Iya. Empo. Iya, ya kayak kan kita manggilnya Empo, kita orang Betawi. Ya lo tiba-tiba udah baru datang udah kasih mic bae. Iya, ini kan rezeki Ayu. Kalau kamu pakai ini nanti uangmu tambah ngalir. Ya Allah, amin ya Allah, kabul jabah ya Allah. Ketularan rezekinya amin. Amin, amin. Allah kamu ya. Aku yang ketularan kamu dong. By the way, kita sama ya statusnya? Ya apa sih? Janda. Apa? Janda. Semakin di depan. Mobil kamu banyak ya, Ayu? Ya Allah, Po. Bukan. Ini memang sengaja kalau tiap bulan memang pada mau disewain. Oh, gitu? Ya enggak lah. Apa sih, Po? Beneran mau sewa? Kagak.
Ini yang disewain yang ini nih. Oh, yang ini? Iya. Oh. Kok tahu aja rumah Ayu di mari? Iya dong, kan Ayu artis terkenal. Aku tuh ya pokoknya Allah, merasa senang banget diundang oleh Ayu. Biasanya dulu aku kalau karaoke manggil nyanyi lagumu. Nyanyi lagu yang mana? Aku bisa nyanyi loh. Mana? Kemana, kemana, kemana. Iya, lagi banget suaranya untuk gue. Lagi. Boleh. Ku harus mencari kemana. Yalah, udah kaya pinter nyanyi terus mau apa lagi sih? Oh, tadi yuk, ngelewatin gang-gang kecil dong. Jadi aku semakin terus berpikir gitu. Itu adalah bukti nyata bahwa seorang Ayu Ting Ting itu adalah wanita, perempuan, ibu-ibu yang sabar. Kok sabar? Kamu itu setiap hari ke Jakarta dari Depok pagi, siang, malam melewati gang-gang kayak gitu. Iya, ya Allah. Aku sih enggak mau Ayu Ting Ting. Kan Mpok belum biasa, kalau Ayu kan udah biasa. Oh gitu. Melewatin gang-gang kecil. Dan aku tadi nyasar-nyasar. Ini namanya gang janda. Luarnya sempit, dalamnya lega. Maksudnya gang tempat janda tinggal maksudnya. Oh iya. Pak masuk Pak. Iya. Ini gara-gara kamu aku yuk liatin kakiku. Kenapa sih? Aku gak mani-pedi gara-gara kamu. Kalau gaya banget pakai mani-pedi, kita aja kagak pernah mani-pedi no, jarang. Oh iya, kan aku ini yuk. Apa? Apa? Kehabisan kata-kata, kurang ajar cewek Depok ini, ayo. Assalamualaikum. Kurang ajar cewek Depok. Ayo sini Pak, masuk Pak. Ya Allah. Ini Ibu, Pak ini Ibu, kenalin. Kenalin dulu. Ibu masuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu ini Mpok Rida. Orang manggilnya Mbak Rida, gue doang manggilnya Mpok. Mbak lu. Ibu kalungnya? Kenapa? Oh ini masker. Oke, okay, oh. Gandilan masker. Oh, tuh bayangin, gitu. Orang kaya. Gandilan masker aja dari emas. Oh, serius? Iya serius. Serius bener ini. Serius, oh gitu. Masker. Karena kan kalau misalnya ntar kena air atau apa kan supaya nggak pada item-item. Kalau ini yang biasa. Agak kesanan, kayak agak deket-deket kita, oh, biar masuk deket-deket. Semua info. Iya bener. Ibu. Kameranya gak bisa dilebarin. Yang bisa dilebarin rezekinya aja. Alhamdulillah. Amin. Ibu terima kasih sudah diperbolehkan syuting di sini. Ayah Rojak di mana? Ayah lagi ngaji keluarga, ntar bentar lagi balik, sebentar doang. Anakku ngefans sama Ayah Rojak. Iya, bener. Ini kamu nih yang bikinnya. Ya apa-apa bahasanya itu mana? Emang anak saya kan cantik. Badannya bagus. Badannya bagus. Tapi benar enggak begitu? Saya cek dulu ya. Benar enggak? Mau enggak dicek iya, lagi? Iya. Kamu kok keramas-keramas sih, Yu? Abis ngapain sih, Yu? Ya Allah, kan aku tiap hari kerja nipo. Kalau misalnya aku enggak keramas kan rambut tuh kayaknya lengket. Oh, gitu. Kalau setiap hari kan harus di-blow, di apa kalau rambut. Iya, kalau rambut enggak keramas di-blow tuh ya Allah gak bisa-bisa, kasihan. Yang punya laki juga dia basah rambut mulu. Oh ya gak apa-apa Bu, hari gini gak penting punya laki-laki Bu. Yang penting banyak cuan. Benar, setuju. Bu ini udah disiapin buat Mpok. Ini ada buah yang memang sangat langka. Ibu saya, sini-sini kita duduk. Buah yang sangat langka. Iya ini buah langka, mungkin kalau di daerah Mpok, Mpok jarang makan ini ya. Mm-hmm. Ini khusus cuma ada di Depok doang. Ini namanya snack fruit. Iya, alias buah salak. Ada panjangannya salak silu. Mpok cobain Mpok. Oh iya, jangan khawatir. Ini dulu aku kalau di kampung nyuri. Apa emang ini, buah apa ini? Ini namanya, apa? Dia gak tahu namanya. Bentar, aku ketemu sama aku deg-deg. Ya Allah. Aku tahu. Ini namanya kalau di kampung duku. Bukan aku langsep. Oh kalau di kampung aku namanya langsep. Oh kok bisa gitu Pak, nah, beda-beda. Nah ini kalau kamu buka nih. Ini Bu, ini saya bukan magic ya Bu. Ini serius nih kalau kamu buka nih. Jadi dulu tuh di kampung kalau kamu makan ini rezeki kamu akan ngalir terus. Karena katanya di setiap atap kulitnya itu kayak ada tulisan-tulisan Arab. Serius. Oh. Baru tahu gitu loh. Po, baru tahu po. Pinter aku kan tuh. Nih. Iya pinter, kamu tuh, pinter. Tuh. Mana po? Kayak ada tulisan Arab-Arabnya gitu. Oh. Setiap ini tak deketin ya. Nih, jangan sampai blur, jauh-jauh ke Depok kita masuk gang-gang. Masa sih po? Oh iya liatin, tuh. Iya pasti ada, gak mungkin gak ada. Oh, tuh. Kok bisa begini, Pak? Iya, tanya sama Gusti Allah yang buat ini. Ayo, ting-ting-ting. Oh, iya. Sebelum aku mau ngobrak-ngabrik dapurmu. Iya, boleh. Apa, ini satu pertanyaan buat Ayu Ting Ting. Mm-mm. Kan banyak itu sudah yang bilang Ayu Ting Ting tuh workaholic, wanita sabar, segala macam ibu yang baik. Ayu Ting Ting menurut you sendiri. Oh, menurut definisikan aku sendiri. Definisikan Ayu Ting Ting menurut you sendiri.
Ayu Ting Ting, perempuan yang tangguh. Wow, apalagi enggak, ini bener ya? Perempuan yang tangguh, terus sayang keluarga. Wah, nomor satukan keluarga itu ya. Sih. Oh, itu ya. Itu dan kadang keras kepala. Oh ya, wajar kelihatan dari suara kamu. Serak-serak basah. Ya Allah. Hubungannya sih. Ayu, kenapa lu kata gitu ya? Yuk, kenapa? Hok gitu ya. Iya, ya kan empok lucu, kalau enggak lucu Ayu kagak bakal ketawa lah. Oh iya iya. Satu lagi ya kita coba makannya bareng-bareng. Kok jangan ini doang dong, makan yang ini juga, ya. Makan soalnya semuanya. Ini, itu loh, Re, sudah kayak tidak menarik gitu loh penampakannya. Jangan suka melihat sesuatu dari luar. Don't buka dulu dalamnya. Oh iya iya, don't just book by cover. Nah, that's right, dulu. Baby. Yeah, right, baby. Aduh, Ayu. Buat nih perempuan suaranya baterainya full banget apa? Lo janda, 39 tahun. Iya benar. Kamu untungnya kolab sama aku sekarang, kalau aku umur 40 tahun lebih gila lagi ya ini. Umur berapa sih yuk kalau boleh tahu yuk? 29. Oh iya? Oh emang? 29? 29? Ya janda semakin di depan. Ini loh, buka dulu ya. Oh iya ya. Don't judge apa? Don't judge? Book by cover. Mpok pinter bahasa Inggris ya, Bo? Ala-ala lah. Enggak, empok pinter, jangan pura-pura. Jangan pura-pura oneng, dah empok pinter kan. Oneng, bahasanya Bung Depok ya. Kurang ajar. Bung Depok. Gimana? Kurang ajar bocah Depok. Kurang ajar. Tuh, cakep enggak? Saya tak dulu. Nah, banyak ininya. Kalau aku beli jeruk itu aku enggak ada ininya. Enggak usah dikupas-kupas gitu. Enggak mungkin, semua jeruk ada giniannya. Oh iya iya. Gue punya ilmu. Apa? Kalau makan salak, kan biasanya kan pup nggak lancar. Biasanya, iya. Makan salak. Makanya kalau makan salak, kulit dalamnya ini kalau kita udah kupas semua, kan ada serat-serat dalamnya tuh, jangan dikupas. Terus makan ya? Dimakan, supaya tetap buang airnya tetap lancar kayak biasa. Ini beneran ini. Ini ada ilmu ya, jadi jangan sosok bersih. Iya nggak? Cantik juga ya kukumu ya? Kemarin gara-gara pas mau ada acara, jadi pakai gini. Kan dilepas lagi. Ntar nih copot sendiri. Oh gitu? Kalau kontraknya udah habis dia juga pergi. Aku lapar. Iya boleh deh yuk. Kamu masak apa? Kalau di rumah, yang masak ayah. Ayah rojak? Ayah tuh semenjak pensiun, karena dia gak ada kerjaan lagi, biasa kerja kan po, tiap hari. Lagi berangkat. Pas semenjak pensiun dia sepi, kayaknya di rumah. Jadi dia, kerjaannya ngolah apa aja, belajar gitu dari YouTube, dia masak, dia apa. Keren. Tapi masak bukan sembarang masak, mohon maaf nih. Masak juga dia minta digaji. Oke dia. Jadi, jadi dia makanya semangat masak. Ayah rojak harus ditiru. Enggak, karena mungkin dia tipikal orang yang setiap hari tuh sibuk. Terus kadang-kadang enggak bisa ngapa-ngapain. Itu bener. Nurun ke kamu deh kayaknya. Kok tahu? Kamu kok nyarnya enggak bisa ngapa-ngapain. Ntar kayaknya aku kalau udah pensiun ya, aku pengen keliling, maka aku pengen banyakin kontrakan supaya setiap hari aku bisa keliling-keliling ke kontrakan. Kita ya. Masuk ke dapurnya Ayu. Ayu tinggi. Ayo sini masuk. Aku mau dikasih ini makan. Mohon maaf ya, rumah kita memang begini, temanya adalah keluarga bahagia dan sederhana. Sejahtera. Ya, kok ada cucuku di sini? Iya, emang dia udah berteman lama sama anak saya. Oh gitu. Iya. Loh, kok ada cucuku ini? Say hi dong, cucuku. Halo, tuh. Anteng dia di sini. Anteng ya. Ya sayang, anteng main ya. Oh dia iya. Emang rencana dia mereka berdua mau kuliah bareng nanti. Iya. Sini, Po. Oh, nah, gede juga rumahnya ya, yuk. Po, ini adalah ruang makan keluarga kita. Setiap hari kita kalau makan harus di meja makan. Oh, kalau kita makannya di ruang tamu atau di depan? Gini, karena kita tuh kan orang, maksudnya aku kerja, adik aku juga kerja gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak makan di tempat makan, kapan lagi kita ngobrol bareng keluarga? Oh. Gitu. Jadi kalau makan misalnya nih jam 12 siang atau makan malam lah pulang kerja atau apa turun, semua makan dulu sambil ngobrol. Kalau nggak gitu nggak bisa, bisa sharing, nggak bisa ngobrol, nggak bisa apa gitu. Terus kamu kan setiap hari orangnya tuh mengandalkan suara juga kan. Bener. Untuk nyanyi, untuk ngoceh, untuk lucu dan segala macam. Kamu pernah nggak batuk-batuk? Pernah lah, Po. Terus makanannya harus dijaga, nggak boleh terima. Nggak, kalau aku nggak pernah. Aku nggak pernah minum air dingin aja, Po. Oh gitu. Air es gitu, maksudnya air putih dingin itu enggak. Aku kalau di mana-mana pasti paling sesekali kalaupun mesen misalnya kayak leciti atau apa, itu sesekali, jarang banget kalau misalnya gitu. Di tempat luar. Tapi kalau ini kebanyakan mineral water jangan dingin. Mineral water jangan. Iya, kayak aku. Itu aku dari kecil aku enggak pernah minum air dingin. Iya kan? Ya. Bagus enggak buat suara? Bagus. Iya kan? Makanya suaraku tadi keren kan? Iya. Kalau kamu jadi juri penyanyi tadi aku dimenangin enggak? Menang. Dimenangin ya? Menang. Pasti. Menang. Nah, cuman begini.
Pok, ini mohon maaf sebelumnya, makanannya makanan kampung udah, gak apa-apa. Udah ini kelihatannya aja sudah, belum-belum udah keren. Yuk, apa itu? Ini ada, apa Bu? Ini namanya Bu? Dendeng. Sopo sing masak? Wah, ya roja kan. Dendeng apa Bu? Dendeng kita bilangnya empal. Empal pok, daging. Nah ini cumi favorit Ayu nih. Cumi, ini ada tempe biasa. Ini ada tahu, makanan kampung ya pok. Nah ini kesukaan Ayu nih. Oncom pare. Mpok sebelumnya udah pernah lihat makanan ini apa belum? Ini sudah aku masak yo. Ini sih makanan aku dari aku bayi yuk. Iya, bagus. Aku bagus di dalam memang. Kandungan ibu. Betul. Ini sudah gede. Ini kalau yang oncom cuki ini semula aku di Jakarta. Tapi yang oncom-oncom aja ya, kalau oncom sama pare langsung belum pernah. Belum pernah, cobain dulu mpok. Tapi sebelum kita nyobain, biar yang di rumah tambah ngiler, kita main footage ya. Ngerti footage nggak lu? Ya Allah, nggak ngerti lah kan. Bye-bye, di sini banyak. Oh, disini banyak jebakan Batman iya, ya. Iya, banyak gajelukan. Apa footage? Footage. Iya footage. Iya apaan sih lah lu? Kesel banget gue. Apa itu footage? Jadi kameranya dideketin kesini terus di syuting-syuting gitu biar yang nonton tambah ngiler. Boleh. Boleh ya? Boleh dong. Gratis ya? Gratis, ya ntar tau lah. Ada ongkosnya dikit lah. Ayo tempe yuk, coba satu-satu. Bikin lihat makan tempe kita. Apa? Aku enggak suka tempe kok. Sudah tahu ya sekarang Ayu enggak suka tempe tahu. Tahu Asi suka. Oh iya. Ojo wis kamu yang suka aja coba sini. Iya. Ayo. Pakai sendok yuk. Oh iya. Nih ya. Ayo. Po yang mana? Nih, yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bapak gue disebut barusan rojak. Gimana sih? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana pak? Bentar ya? Enggak kan ayah? Ke dalam dong, ayah rojek. Bentar, dia bentar lagi pulang. Ada nomor HP-nya gak? Maaf ibu. Boleh gak apa-apa. Kalau mau bisnisin ayah gak boleh. Itu kan baiknya. Enak kan pak? Jadi ini kamu bawa kalau kamu syuting-syuting gitu? Soalnya ini, aku kan bosan makan siang dari luar, beli luar gitu. Ibu aku telepon, bu. Kirimin makanan ke bu, apa ke bu? Kirimin dah. Duduknya, makan. Boleh? Mpok di sini, ayo di sini. Ayo. Kok cuci tangan di sini? Ayah! Ya, ini kenalin nih Mbak Rida namanya. Mpok, kita manggilnya Mpok. Ayah rojak mukanya kinclong banget. Kak Irma. Masuk! Promosi. Derma Pro masuk! Ayah rojak gimana itunya yang itu? Aku... Anak saya tuh ngefans banget sama ayah rojak. Iya. Boleh enggak sih ya? Iya. Malah pingin ketemu katanya, tapi anaknya lagi di luar negeri. Ya Allah, sebenarnya udah punya anak di luar negeri ya nak. Mudah-mudahan Bilki sih bisa ke luar negeri ya. Sekolah kemarin kok ngapain report? Kok tahu dia. Saya kan ngikutin. Iya, gimana ayah rojak satu kali aja. Anak saya kan cantik. Emang bener. Ayah udah masak tuh. Anak ayah mah cantik. Badannya bagus. Terus kaca dulu kali. Ya, Mpok Rida masa gak percaya kalau ini ayah yang masak. Masya Allah, makanya ayo makan. Oh iya, saya sudah cuci tangan. Udah cuci tangan loh Bu. Kalau ayah buka warung, makanannya yang lebih nasi pedas ayah ojak. Seni ayah ojak, cincinnya ayah ojak. Itu baru dua, biasa dipakai pakai kaki-kaki. 10-10-nya asal lo tahu. Kamu seneng dong yuk. Apa? Jadi kayak seneng kamu bisa nyenengin orang tua tuh kayak seneng banget gitu iya ya. Dong. Iya, sama kan kayak Porida iya. Kan juga seneng kan. Iya, Bu, sambakan aja. Iya, doa terbaik buat ayah Ojak sama ibu sama Ayu Tinting dan Bilqis sama keluarga. Sayang udah bisa datang ke rumah ayah yang sangat gangnya sempit dibilang gak sempit. Kan ayah bilang baru bersih yang mau aja datang. Lu mau ya udah kan ya. Oh gitu. Mpok mau kemana nih ngambil nasi di mari? Mpok mau kemana? Mau nasi apa nak merah? Mau nasi merah atau nasi putih? Ada nasi emas enggak? Ya Allah. Ada. Kok mau yang mana? Aku biasa aja, saya tuh harusnya makan nasi putih. Oh nasi putih. Iya. Malah kalau dulu nasi jagung. Terima kasih Ayu. Lagi enggak? Jawa Timur, Lumajang aslinya. Oh Lumajang. Okay. Di Malang ya, 1 jam dari Malang ya. Oh iya dulu ayah ke Malang, apa di kebunnya, sampai di kebun. Dikit
lama. Wow, gila, gue kira diet nih. Gue gak tahu. Keren po. Lagi nggak po? Sampai kayak gini. Nah, kita tapi dia mana badannya bagus biar makan. Ya, kan. Udah punya cucu ayah. Siapa? Itu cucunya yang lagi main sama Bilqis. Emang umur berapa tahun? 39 ayah. Dia udah punya cucu. Mbak lagi nggak mbak? Sampun. Sampun. Sekarang baru lo manggil mbak ya? Hey, iya mbak, ngapain gue manggil mbak? Ngapain gue manggil mbak? Mbak! Iya. Iya. Saya akan cobain semuanya. Tuh sayur asem, Pok, Pok, nih. Pok wajib nyobain sayur asem orang Betawi. Oh iya. Asli Betawi. Oke. Bapak. Terima kasih ya Ayah Ojak ya. Sama-sama. Ayah masaknya sengaja masakan dituan loh. Iya. Makan yang aneh-aneh. Kalau itu kan udah biasa kita ya. Terima kasih ya. Yang spageti-spageti itu udah biasa ya Ayah Ojak ya. Udah males ya. Ini baru makanan mewah. Ini enggak, Pok. Pok tadi nanya nasi emas, nggak ada nasi emas. Aja aku ya. Makannya begini po, dikokop. Gitu. Kalau orang Betawi bilang kokop, maksudnya di viral. Ini. Makan di meja makan Ayu Ting Ting. Nah, sendoknya lihat. Sendoknya emas. Nah, viral. Gak ada yang punya, cuma gue doang po. Giling, gue doang. Terus yang mana lagi dulu nih? Terserah, po mau yang mana? Oh iya, sambal dulu ya ya. Nah, itu sambal buatan ayah tuh, enak banget. Sambalnya, nah gini yuk ngambilnya. Po itu pedes banget loh po. Oh don't worry, be happy Ayu Ting Ting. Habiskan ini. Nah, ini yang po, bikin beneran? Aku. Hah? Ini yang bikin aku banyak cuan. Wow, gokil po. Nah yang mana po? Ayo. Oh iya. Kok ngambil po? Oh iya. Nah kapan lagi diambilin Ayu Ting Ting kan? Nah, gak lagi. Ya. Don salamnya ke bawah. Gak apa-apa. Kok makan itu biasanya. Gak apa-apa. Don salam yuk. Wes kebanyakan ya. Aduh ngiler nih kalau ngeliat Mpo Rida makan. Iya. Dikit aja saya mah dikit. Saya mah. Nah, wes. Nih Po, ini ya. Iya, ayo ambilin ya. Sini. Mpo mesti coba ini. Ini oncom bukan sembarang oncom. Mm-mm. Yang bikin orang kaya. Kan main. Jangan main-main ya. Nah, Po. Giling. Habisin ya, Po. Oh iya, don't worry, be happy, Ayu Ting Ting. Ya Allah, don't worry, be happy lagi dah. Dah. Ready to eat? Ready. Empo mau apa lagi? Ini enggak, ini. Ini dulu. Daging, oke. Okay. Dulu liatin porsinya, Ayu. Are Ayu, ambil uang kurang ajar. Ya Allah. Tidak, porsinya. Ya enggak lah, Po. Ya, wes, enggak apa-apa. Tak doain Ayu dietnya berhasil ya. Amin. Iya, Po. Empo badannya kecil. Ini saya rasanya. Jadinya gimana makannya? Ya. Dideketin ya? Iya. Jangan jauh-jauh. Nah. Gitu. Siap, terus? Mau pakai ini enggak nih? Ini ada apa itu? Ikan. Tuh. Ikan asin. Yuh, ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enak. Ikan asin. Siapa nih yang masak? Ayah Rojak juga? Iyalah. Semuanya Ayah Rojak ya. Enak banget dah. Gila, makan ah bareng Mampu ikut ngambil. Padahal Ayu enggak boleh makan tepung, tapi makan dah. Oh iya iya. Yes, ayo. Yuk, Po, kita makan ya. Angkat. Ini lek makan yuk. Ayo bareng. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Gimana, Po? Po, gimana? Gimana, Po? Ini cumi asin. Dibumbuin. Cabai merah besar, cabai merah kecil. Enak, Po. Masak rumah banget, ya. Kodok. Enak, Po. Gila. Benar, Po. Sambalnya, Po. Mau cobain lah. Sambalnya gimana, Po? Yuk. Nah, tak mau cobain dulu ya. Sambil mana sih dong, yuk. Nah, nih, liatin. Nah, makannya harus gini, yuk. Tuh. Nah, kita racunin yang di rumah ya, yuk. Tuh. Nah, liatin ya. Ayo liatin omay makan. Alhamdulillah, Rak. Enak. Ayah Rojak, ya Allah. Enak, Pak. Au. Parah. Ini kalau di rumah aku kakinya naik. Naik? Naik, gak apa-apa naik, asal jangan naik ke atas sana, dong, genteng. Jauh banget, Po, ini inian labu. Emang nih. Harus pakai itu, makanya. Iya, Po, kita naik kaki, ah. Ayo, boleh ya. Iya, dong. Sambil kita ngegosip, yaelah, janda-janda lagi makan bareng. Enak banget, dah. Ayo. Bukan main. Nih, harus pakai ini deh, yuk. Iya, betul. Nah, tuh, gila, sambalnya pedes, Rek. Enak, ya kan? Ayo. Hmm. Nah,
Kamu kalau mau diet makan itu 1 kilo enggak apa-apa. Ini. Nasinya lah. Nasinya kalau kamu mau diet nasinya harus 1 kilo. Serius, tepungnya yang banyak. Kalau malam makan mie instan. Enggak percaya kata orang tua. Enggak apa-apa. Ini ya, mana ya? Sedot. Sedot, seruput. Ya Allah. Mpok sama yang ciri khas mpok itu dong apa, Pok? Awur-awur emplok. Awur-awur emplok, awur-awur emplok. Ngomong lagi di kamera satu yang kenceng. Awur-awur emplok. Awur-awur emplok. Awur-awur emplok. Nah. Ya kan, Pok? Itu bisa dibuat lagu nggak, yuk? Awur-awur emplokku. Bisa. Dia apa? Gimana ya? Enak kok, Pok? Aku yang bukan enak banget ini anak parah nih. Aku nggak bisa masak itu. Coba ini ya. Nih. Kita coba aja yuk. Gila ya. Pok sambal banyak banget. Gila. Parenya nggak ada pahit-pahitnya. Terus ini oncomnya masih basah gitu loh. Ini bukan basah-basah minyak apa ya? Enak kayak nggak ada krisi-krisinya. Lagi ya yuk. Lagi. Nambah gue boleh. Enak apa tidur? Sambelnya gimana? Enak parah. Aku langsung kangen sama makku. Asli. Sangat dulu waktu aku kecil yang masak sama makku. Ini langsung kayak kangen gitu. Makku nggak sepintar ini sih kan kita orang kampung jadi nggak sepintar. Tapi ini nggak tahu kenapa kayak ngingetin aku ke almarhumahku gitu. Gak apa-apa setidaknya mengobati rasa kangen. Iya, ya, iya. Iya kan, Pok? Nih, pete. Kamu makan pete enggak? Enggak. Apa, Ona? Apa, sayang? Apa, apa? Kenapa? Oh, Pok. Enggak tahu, Pok. Jangan sok cantik, yuk. Beneran, sumpah. Kalau makan, makan aku. Oh, gitu. Aranya aja aku makan. Oh, gitu. Kamu kalau makan pete satu itu aja tak kasih uang 10 juta. Matanya udah gini, bohong berarti dia. Iya. Gue langsung dengar duit 10 juta, langsung, Pok, mau deh, Pok. Ah, nih, saya aku mau nyobain nih makanannya ayah rojak. Cuminya sama pete dua. Sik yuk. Ambil sambelnya harus digini-giniin yuk. Nah, tutupin kayak gini. Gila gua aja kepedesan. Masuk sih. Nih yuk. Tuh liatin tuh petenya tuh. Ngadu domba tuh. Sama cuminya tuh ngawur tuh. Gimana, Bu? Piye, Dok? Enak parah gila. Bener, Pok. Ini enggak perlu ke restoran lagi sih. Iya kan? Cukup makan kayak di rumah gini. Berarti ayo ya. Kalau buka tempat makan, Pok setuju. Iya. Yang kayak gini. Iya, yang kayak jangan gini. Jangan yang ala-ala. Iya. Kamu harus maintain sendiri. Kayak gini, kalau kayak gini pasti orang semuanya beli. Kamu enggak usah buka restoran, malah jualan di rumah kalau kayak gini. Wow, laris manis sumpah. Aku akan beli. Serius kalau kayak gini ya. Kalau kayak gini rasanya ini enak banget ini. Kayak masakan ibu kandung yang kayak nggak kepingin warisan dari anaknya. Kalau kamu kayak gini yuk. Kayak ya kok. Kayak kok. Cuma nggak apa-apa ya. Tetap kayak terus ya. Mbak juga gitu kan udah kayak. Ya, aku belum anak kayak orang. Ya jadi kita itu harus punya prinsip hidup selalu pingin kaya kayak kita mau hidup 1000 tahun lagi. Tuh. Coba intunya. Ini rek. Kamu yuk, beneran ayah rojak bikin kayak gini. 20 kilo aja, 2 jam ludes kalau rasanya kayak gini. Serius ini gak tak buat-buat ya. Wah enak, parah, gila. Ketumbarnya banyak banget gitu loh. Sedap gitu. Ya, nge? Iya ya, kan? Kamu bisa masak apa yuk? Air. Kaget langsung nengok. Mau pingsan aku. Apa sih yuk? Pes yuk. Apa? Kita makan pelan-pelan ya. Sudah lama nih videonya, panjang banget nih. Ya, tapi enak, enak banget nih pemirsa pasti. Pemirsa. Pasti nih yang nonton juga tagihan kok. Tagihan ya? Berarti kamu mau kolab lagi sama aku? Iya tuh. Nonton di channel YouTube-nya Ayu Ting Ting Bilqis TV. Iya, ya, Kiss kan? You. Kiss You TV. Kenapa kok Kiss You yuk? Bilqis Ayu. Oh. Langsung ya. Pes ya? Kita makan pelan-pelan ya. Oke. Apa? Enak. Enak, aku mau makan pelan-pelan. Dinikmati ya, sambil gosip ya. Gak gosip. Pok bener, Pok. Enak, Pok. Ya Allah, diulang-ulang ya. Ternyata cewek juga ya artis Depok ini.
dibilang enak-enak kok ditanya-tanya terus ini enak asli. Oke, sebelum penutupan ayo. Hmm. Kita racunin yang di rumah pakai sambal nih. Oke. Ayo, pakai emplok-emplok lagi dong. Emplok-emplok awar-awar. Emplok-emplok. Emplok-emplok awar-awar. Emplok-emplok. Cheers, Po. Kamu dulu. Cheersnya gimana? Yuk. Cheers. Cheers, Po. Aku jadi adikmu lah. Seneng kesini. Kesini aja main. Iya, iya. Jadi adikmu ya. Kok adik lupa lah. Gimana sih? Kan kamu 30, aku udah 9. Balik. Gak mau tua dia. Ayo, nyeruput lagi yuk. Enak juga seruputannya ya. Bisrek, bisrek. Stay happy, stay healthy, stay positif. Tonton terus keseruan Omeng ngemplok-ngemplok di video selanjutnya setiap hari Senin, Rabu jam 7 malam dan hari Jumat jam 4 sore di channel Kesehatan Club sama Farida Nurhan. Siapa jenengku? Farida Nurhan. Pok Farida Nurhan. Thank you ya. Kita mau makan pelan-pelan, kayak enak banget nih. Kakinya naik ini loh. Bosi Pepok. Iya, uang sudah masuk belum? Apa? Uang. Itu. Uang kamu. Uang kemana? Uang gajian sudah masuk belum? Gajinya. Oh benar, benar. Saling nanya ya tetangga. Iya. Udah alhamdulillah. Laki saya kemarin pulang. Oh iya. Iya, bisa aku pinjam 100 boleh enggak? Enggak bisa kalau cepet mah, gopek boleh. Oh gitu. Gopek itu berapa? Gopek itu berapa? Gopek itu apa? 500. Oh gitu. Aku enggak bisa bahasa Betawi. Ampun, ampun.